Okay guys, morning. Kita nak tengok kereta terpakai lagi eh. Kita depan ZR Automobile. Jom. Okay guys, ini Toyota Hilux. Kita tengok apa tahun dia. Toyota Hilux double cab 2004. RM32,900. Kita tengok apakah keadaan dia. Okey, tengok dari tepi. Boleh tahan, body boleh tahan, tetapi dia punya sini sudah tercabut. Yang macam ni lah, yang macam ni. Kena cari, masuk balik. Okey, dia ada sports bar. Boleh tengok sports bar dia. Dia pun ada cladding tau, jangan main-main. Ini aftermarket tau. Dia nak buat nampak sporty kereta dia. Lepas tu kat belakang ada branding Toyota. Okey, dia pun ada bed liner. Bed liner telah dipasang, brand dia Aero lah, Aero. Ini bukan bukan dari dari kilang. So kita tengok lagi sekali apakah muka depan dia. Ini muka depan dia. Okey, ini banyak di third world country tau, di Cambodia, di Vietnam banyak. Selalu kita tengok TV kan. Dia orang duduk macam ni. Okey, dekat belakang dia punya wing, dekat tepi dia punya wing mirror chrome, chrome. Ada side step. Ada side step. Tapi orang ni sebenarnya dia dalam hati dia suka Honda. Tapi terpaksa lah, Honda tak ada 4x4 kan. So dia beli Toyota, dia masukkan stiker Honda. Okey, kita tengok dalam pula. Ini rupa dalam dia. Fui, berkilat. Hard plastik eh, hard plastik. Semuanya hard plastik. Okey. Dekat sini boleh nampak, ini adalah pemandangan dashboard anda. Bahagian plastik ni ada tercabut sikit. Okey, dekat sini seat pun dah haus sedikit. Wuih, dia punya headrest besar gila boy. Macam spaceship punya headrest. Okey, ini dia punya steering. Steering PU eh. PU sudah terkopit. So, apakah penyelesaian? Masukkan steering cover. Okey. Dia punya meter warna biru. Boleh tahan juga. RM137,000 mileage. RM137,000. Ini dia punya sistem. Gear 4 wheel drive, high and low. Mana handbrake? Siapa tahu mana handbrake? Tengok. Nampak tak ini? Ini orang tua macam saya baru tahu ini handbrake. Dulu tak ada. Tak ada handbrake yang betul eh. Okey, dia punya player Nakamichi boy. Siapa kenal Nakamichi? Orang tua macam saya yang kenal Nakamichi. Orang sekarang semua tak kenal lah. Okey, cantiklah dia punya, dia punya dashboard cute. Tak panjang sangat, tak besar sangat. So ini pemandangan di sebelah sana. Dia ada satu, ada stocking boy. Beli kereta dapat stocking, jangan main-main. Aku tak mau. Tak mau kacau. Okey, dia punya gear knob tengok dia punya gear lever macam bawa kapal angkasa tau. Lain daripada yang biasa Di gear shifter is like a spaceship gear shifter. Okey, itu dia depan Toyota Hilux. Tengok belakang pula. Ini pintu dia besar sikit daripada Ford Ranger yang punya. So nak masuk keluar senang sikit. So kalau bawa orang yang saiz besar, beli kereta ni. Dia punya seat pun okey. This is the pattern of the seat. Saya rasa ini adalah design ori lah. Seat kat depan dah tukar dah. Seat kat depan dia punya design dah lain sikit. So ini rasa ori. Okey, so pemandangan depan. Boleh tahan, agak menarik. Ini sports bar dia Sports bar dia. Dan kita tengok kat belakang. Okey guys, so itu saja untuk Toyota Hilux. Okey, sekarang kita tengok kereta yang paling legend dekat Malaysia Kereta apa yang paling legend di Malaysia? Tidak bukan dan tidak tidak lain daripada Proton Wira. Sama ada dia Proton Wira Aerobag
ataupun Proton Mira sedan. Kita tengok yang aerobag ni dulu. Cat dia agak okey, boleh tahan tinted gelap. Kalau ada JPJ mesti tak lepas. Ni belakang dia. Okey. Siapa yang minat boleh call lah. Call nombor. Baru sampai kereta ni, baru sampai. Tengah dibersihkan, tengok. Tengok eh. Tengah dibersihkan nampak. So masih dalam proses pembersihan. Ini rupa dashboard anda. MMC eh, Mitsubishi Motor Corporation. Gearbox pula. Gear shifter Rally Art Boy. Dia punya handbrake tarik. Ui, macam tak tahulah apa nak cakap. Tengok sendiri. Mahal meh. So dia punya sini ada preamp, ada ingat, siapa ingat yang ni? Siapa tahu apakah ni? Komen dekat bahagian komen. Kenapa dia nampak macam ni? Ini dalam tahun 80-an, 90-an lah. Dekat Malaysia ada banyak krisis sebab tu barang tu macam tu. Siapa yang tahu komen, saya akan bagi satu mungkin satu hadiah lah kalau komen dengan betul dan kenapa dia macam tu. Okey, steering dia dah tukar, steering Momo tau. Momo tapi sudah haus pun. Ini dia punya seat. Ini rupa seat dia. Corak dia agak menarik. Corak agak menarik. Okey. Kita tengok belakang. Sini pun dah mereka sikit eh. Kita dah lama dia mereka. Ini tak ada apa-apa. Ini cat. Tengok sini. Bawah dia adalah chrome. So tak ada hal. Ini cat saja. So itu bukan hal yang besar. Belakang tak boleh buka, so maka saya tunjuk macam ni je lah. Ok, ini dia Proton Mira aerobag. Lagi sebiji. Ini dia Proton Mira sedan eh. Sedan. Kereta ni agak lama dah. Proton Mira sedan. So ini rupa dia. Dah tukar spot rim eh. Dah tukar spot rim. Kereta pun dah tukar. Ini orang buat cat tak bagus lah. Dia punya workmanship tak bagus. Ui. Dia punya dalam eh. Tengok. Steering kayu boy. Steering kayu. Yang ni saya pernah ada. Gear shifter kayu. Proton Mira eh. Ini sebab orang yang buat cat kerja tak baik. So bukan salah owner. Oh, dekat belakang pun ada kotor sikit. Saya pernah ada Mira macam ni dulu. Tahun 1989. Eh bukan. 92. Dah lupa dah. So boleh tahan lah. Yang murah-murah nak boleh angkat lah. Call nombor eh. Cari abang. Kereta paling legend eh. Proton Mira. Jangan main-main.